Kalau bicara tentang waktu, waktu dari tahun 2017, 2018 tidak ada yang berbeda. Dalam 1 menit 60 detik. Dalam 1 jam 60 menit dan seterusnya. Tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah apakah amal ibadah kita semakin meningkat. Yang Allah telah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, disandingkan dengan takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar Nabi, Allah telah memerintahkan kepada kita semuanya, al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawahillah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara waktu, jangan sombong dengan jabatan yang kita miliki. Jangan bangga dengan jabatan, dengan harta yang kita miliki. Jangan bangga dengan anak yang cerdas yang kita miliki kalau tidak menjadi anak yang soleh dan yang soleha. Hendaknya kita merenung bagaimana rezeki kita. Tahun 2017, 2018 kita buat perencanaan. Harapannya bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Inilah harapannya. Kalau kita ingin bermanfaat, belajarlah dengan bubuk kopi. Bubuk kopi dicampurkan dengan air yang panas yang warnanya bening. Ketika dicampur kemudian keluar aroma wangi. Yang merubah bukan airnya tapi kopinya yang merubah. Harapannya kita dimanapun kita berada, di tempat kita bekerja, di tempat kantor, kementerian yang kita muliakan ini, atau di tempat yang lainnya, hendaknya kita jangan dipengaruhi, tapi kita yang mempengaruhi dengan akhlakul karimah, dengan amal-amal kebaikan.